Game Week 7, Liverpool versus West Ham United yang berkesudahan dengan jaringan 2-1. Untuk game ni kita boleh tengok Liverpool telah menurunkan traditional Klopp lah 4-3-3. Untuk bahagian depan sama, forward 3 orang, Firmino, Mane dengan Salah tu. Tapi yang kat tengah perubahan sedikit. Henderson, Wijnaldum dengan Curtis Jones. Curtis Jones ni pemain muda daripada Liverpool, and then yang kat belakang pun ada perubahan sikit. Ini adalah satu benda yang sangat risk taker lah, risk taker sebab kita perlu tahu Fabinho injured, Van Dijk injured, Joel Matip pun injured. Sekarang ni ada Reece Williams dengan Nathaniel Phillips. Dan untuk game hari tu, Klopp telah pun memilih untuk memasukkan Nathaniel Phillips. So hari tu adalah debut game dia. Ni adalah satu gamble lah, gamble choices daripada Jurgen Klopp. Untuk West Ham pula, West Ham, David Moyes. Kita boleh tahu David Moyes dulu dia pernah cakap memang kalau lawan Liverpool dia akan buat defensif kau-kau punya. Tak kisahlah parking bus ke apakah, dia akan buatkan Liverpool tak boleh nak penetrate pun defensive line dia. Kalau hangpa tengok, dia pun tak ada Antonio kat depan. So maksudnya dia tak ada seorang striker yang memang bagi banyak gol kat mereka. Dia orang gunakan Sebastian Haller, dan interestingly mereka gunakan 5 orang kat belakang. Daripada situ kita boleh nampak lah build up game untuk West Ham adalah defensive, defend, 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 defend. Sampai satu masa dia akan gunakan 2 midfield kat depan tu untuk hantar bola dekat Sebastian Haller untuk jadikan gol. So kiranya counter je lah, tahan, 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 nampak space, hantar bola. Simple as that. Untuk Liverpool pula, Liverpool 3 depan mati disebabkan oleh midfield tengah yang ada Wijnaldum, Henderson dengan Curtis Jones ni kurang kreativiti lah. Sebab mereka tak boleh nak penetrate defensive line daripada West Ham ni. So ada masalah dekat situ sikit lah untuk mereka dapatkan gol. Firmino untuk game ni, oh my god, subhanallah, sangat useless. Kita tahu, memang kita tahu role dia adalah seorang false nine. Dia akan buka space kepada Mane dan juga kepada Salah. Tapi untuk game ni, first time ever dalam 2 season dekat Anfield, dia tak ada creating chances dan juga dia tak ada shot on target pun. Nak kata betapa teruknya game dia semalam. Dia terlalu nak cuba untuk menjadi false nine, dia membantu midfield line lah senang cakap. Tapi dia tak boleh nak create chance kepada Mane dengan Salah. So Mane dengan Salah jadi toya. Dia jadi toya, dia tak tahu nak buat apa. Selepas gol pertama oleh West Ham disebabkan oleh kecuaian daripada Joe Gomez yang dia tanduk kena bola dekat si Forna, Forna shoot, simple goal macam tu je. Memang Liverpool first half langsung tak boleh nak pecahkan defensive line daripada West Ham tu. Memang nampak defensive West Ham sangat solid lah. Senang cakap, sangat-sangat solid. Tetapi second half, second half barulah nampak betapa pentingnya kreatif midfielder yang boleh buat disguise pass, yang boleh buat bola-bola yang pelik-pelik lah senang cakap. Sebab Liverpool sekarang ni ada dua lah, bagi saya ada dua orang yang boleh buat bola-bola macam tu. First, Thiago, tapi member injured pula. Yang kedua adalah Shaqiri. Selepas kemasukan Shaqiri dan Diego Jota second half, kita boleh nampak dua gol telah dicipta. Oh, dua gol. Satu tu VAR lah, video assistant referee. Liverpool terkena lagi, masih lagi terciduk. Sebab Mane jatuh kan, dia ada possible fall kat situ, terus dapat dibatalkan gol. Tapi the second goal tu, itu adalah gol yang sangat menarik daripada Jota disebabkan oleh creative passes daripada Shaqiri tu sendiri. Dan adalah sedikit kontroversi yang mengatakan bahawa Salah telah diving. Kita kena faham lah. Oh, dekat Liverpool backup tu. Tak ada, tak ada, bukan. Maksudnya sebab kita boleh dengar komentator dia cakap, dalam modern football ni, kalau hang tak jadi vulnerable dekat final third, it's a waste lah senang cakap. Rezeki jangan ditolak, bahaya jangan dicari. Kalau referee cakap penalty, tetap penalty. Itulah namanya easy lah senang cakap. Being vulnerable to get an easy goal. Man of the match untuk game ni bagi saya adalah Nathaniel Phillips. Semua aerial threat dia boleh ambil lawan dengan West Ham. And player yang bagi saya flop lah untuk game ni, Firmino. Sorry Firmino, selepas ni anda punya tempat akan diambil oleh Jota.